Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emen sang pelancong. Kali ini Bang Emen lagi pengen makan daging. Di sini katanya ada daging istimewa banget. Nama tempatnya Tukanos. Kayak apa? Yuk kita lihat. Sebenarnya Bang Emen pernah sekali ke Tukanos dan ini kali kedua. Berhubung waktu itu terkesan banget dengan menu dan cara penyajiannya, Bang Emet pun memantapkan hati untuk harus mendokumentasikan kunjungan berikutnya kalau ke Tukanos lagi. Dan kebetulan, ada kesempatan. Tukanos Churras Caria, nama lengkap restoran tersebut, merupakan restoran khusus barbecue dan buffet ala Brazil. Ia berlokasi di Jalan Mas Mansur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta. Posisinya di belakang City Walk, Sudirman. Sebagai restoran yang menyajikan menu ala carte ataupun all you can eat, termasuk buffet, pilihan menu yang disajikan tentunya sangat beragam. Asal tahu saja, saat pertama kali datang ke sini, Bang Emet sangat menyesal. Pasalnya, Bang Emet terkesima dengan menu daging yang dihantarkan ke meja tempat duduk. Terus, Bang Emet makan sampai kenyang. Benar saja, begitu teman-teman Bang Emet kembali dari peredaran, dan membawa beraneka ragam cemilan yang disediakan, Bang Emet pun sedih. Soalnya, Bang Emet sudah terlanjur sayang. Kenyang. Bukan saja pilihan cemilan yang beraneka ragam, pilihan bumbu penyedap sampai saus pun amat banyak, dan dengan warna unyu-unyu serta rasa yang beragam. Ingin rasanya menyampur semua saus lalu diaduk. Tapi janganlah, biarkan mereka terpisah dan jangan dijodohkan. Biar nanti di perut saja mereka bersatu. Apa sih? Nah, di meja makan, Tukanos menyediakan 3 koin plastik dengan magnet di salah satu sisi. Koin hijau untuk memesan makanan, kuning untuk memesan nanas. Hah? Nanas? Buat apa? Nanti kita lihat. Dan 1 koin lagi, warna merah, kalau sudah tak sanggup lagi menahan rasa itu. Rasa kenyang maksudnya. Berhubung sudah siap, mari kita letakkan koin pertama, warna hijau, di dudukannya. Kalau koin ini dipasang, waiter akan segera hadir menghantarkan sesajen ke meja kita, dan kita bisa pesan sepuasnya. Iya, di meja, selain ada garpu dan pisau seperti biasanya kalau kita makan steak, ada juga jepitan. Apa gunanya? Nanti kita lihat. Kalau sudah pilih line up menu yang diinginkan dan pasang koin hijau tadi, mas-masnya langsung berdatangan membawa daging-daging luar biasa yang akan kita santap. Ini dia. Menu pertama yang Bang Emet dan kawan-kawan pilih adalah garlic steak, beef sausage, picanha alias potongan daging sapi yang punya nama lain sirloin cap, dan... Harus bung, mas di sini juga mas. Jantung ayam. Seriusan? Serius? Enak pol. Dahsyat loh ini jantung ayamnya. Untuk sosis, bentuknya gede, tebal dan kenyal. Top lah pokoknya. Nah, kalau yang ini, hump meat alias punuk sapi. Aje gile rasanya. Kita bisa pesan medium ataupun well done, tergantung selera. Tapi, menurut Bang Emet sih, apa ajalah, semuanya enak. Iya, itu gunanya tang capitan tadi. Jadi, pas si mas-masnya motongin dagingnya, kita tangkepin pakai capitan itu biar nggak jatuh, lalu kita letakkan di piring.
nasi ya. Menu berikutnya adalah garlic steak yang sama kayak tadi, tapi yang ini versi spicy. Ini juga top banget rasanya. Nah, lihat tuh hasil tangkapan Bang Emet yang siap disantap. Kalau ini alcatra alias potongan sirloin terbaik yang kabarnya posisinya tepat berada di bawah daging bagian tenderloin sapi. Rasanya sih ya nggak usah ditanya lah ya. Dan sama seperti piranha tadi, kita bisa pesan medium ataupun well done. Lihat itu lemaknya yang ada di pinggir. Mengundang banget. Tapi kalau takut kolesterol, sebaiknya jangan. Tapi kalau Anda pemberani, sikat. Nah, kalau kita pasang koin yang kuning, ini yang terjadi. Si mas-masnya datang bawa nanas. Nanas panggang di sini berfungsi untuk sedikit menetralisir lemak. Rasa asamnya pun bisa menawarkan rasa rindu, enak karena kebanyakan lemak. Percaya deh, Anda pasti butuh nanas kalau makan di sini. Apalagi kalau menurut Bang Emet, kenyalnya si nanas udah mirip daging. Favorit Bang Emet di sini sih tetap jantung hatiku, jantung ayam. Bayangkan, kalau Anda biasa makan bubur ayam pakai ati ampela itu enak, ternyata pakai jantung lebih enak lagi. Berhubung Bang Emet pesan menu all you can eat, kita bisa terus-terusan manggil si mas-masnya pakai koin hijau tadi. Selama koinnya nempel di atas dudukannya, dia bakal datang lagi dan lagi. Tinggal kita minta bawain daging yang macam apa. Yang pasti sih, kalau makan di sini, jangan lupa disela dengan nanas, biar nggak panas luar dalam. Nah, kalau Anda sudah cukup makan dagingnya, jangan lupa, di sekitar meja Anda masih ada menu lain yang menunggu untuk disantap. Spaghetti, french fries, salad, jamur, dan lain-lain tinggal dicomot. Ada juga buah-buahan dan puding untuk menyejukkan tenggorokan dan jiwa raga. Favorit Bang Emet sih, semangka dan agar-agar. Terakhir, jangan lupa nenggak Lipitor atau obat penurun kolesterol. Bukan, ini bukan iklan obat. Masalahnya, kalau nggak nenggak, alamat besok pagi nggak bisa turun dari ranjang. Oke, kalau sudah kenyang, copot koin warna hijau dan pasang koin warna merah tanda menyerah. Sampai ketemu di makan-makan berikutnya ya.